acara makan malam dinner yang kapasitasnya 15 orang, biasanya private. Cuman di sini aku nggak mau, bukan aku nolak rezeki, aku masuk kondisi kayak gini. Aku biar istirahat di kafe dulu. Selama ini jaga kesehatannya gimana ini? Kalau kayak gini kan tadi 2 episode nih. Aku tahu sendiri kan kalau pas kita gambar udah kayak apa, udah kayak heboh lah. Itu 2 kali bayangin tenagaku udah ini, aku mesti istirahat dulu. Jadi aku gini nih, nanti tidur nih mas, nyampe rumah mandi-mandi aku tidur, nggak olahraga. Biasanya kan kemarin aku olahraga, aku tidur sampai habis maghrib, nanti tidur lagi, besok aku kerja lagi. Angga bawel, angga bawel yang olahraga kayak gitu. Kalau ya kita protek masing-masing, karena kan Angga juga kenal. Kalau kenal ya, karena efeknya itu memang ke kita masing-masing gitu yang tahu. Jadi sama-sama mengingatkan, sama-sama menjaga, jangan sampai terulang lagi. Jadi gimana caranya? Kan aku udah negatif 3 kali, AA masih negatif 1 kali. Jadi kami pun sampai saat ini kamarnya masing-masing supaya dia lebih protekin diri dulu gitu. Takut kalau kita sering bersama. Soalnya kan masih, kecuali nanti dicek lagi 5 hari sekali. Negatif lagi, dicek lagi nanti sampai 3 kali baru biar kita ini, karena aku pun juga sama. Apa resolusi 2021 mbak? Aku pingin konsernya aku terwujud mas, dan kemarin aku gagal. Bukan gagal, tertunda. Karena pandemi mas? Ya, bukan pandemi. Kondisinya walaupun kita nggak tahu kan pandemi ini sampai kapan. Jadi aku pingin virtual yang kebetulan kemarin sudah kita, virtualnya itu berbeda daripada yang lain. Bukan virtual yang di rumah atau pakai panggung biasa, itu bukan, atau yang gimana itu bukan, tapi ini memang virtual yang memang saya pingin nyanyi sama artis favorit saya, yaitu Slank, saya pingin lihat sama beliau, dan semuanya tertunda. Tapi konsernya itu bakal rencananya mungkin tahun depan bisa Januari, pengennya Januari, tapi tunggu fit ya, tunggu fit. Karena saat ini pun suruh latihan aja aku masih gak kuat, suka ini tenaganya suka tiba-tiba lemas gitu. Jadi aku bilang, teh itu maksudnya orang yang ngurusin konser, teh aku masih belum stabil banget. Mungkin saya entah Januari, entah Februari, aku pasti tunggu aku sehat dulu. Karena sehat itu kan mahal ya mas. Jadi buat aku cuma minta mudah-mudahan itu wujud 2021. Ini bakal konser keberapa sih nih kalau terwujud nih? Sebenarnya 20. Nggak, Mbak, ini konser keberapa Mami nih kalau bakal terwujud? Satu, pertama. Konser pertama kali? Pertama. Jadi karena udah 20 tahun berkarir, anggaplah, tapi aku membuat 17 tahun. Karena 3 tahun adalah masa transisi di mana aku belajar, di mana aku, maaf ya mas, aku semenjak sakit corona ini, aku kadang suka blank ngomongnya. Terus aku suka lupa gitu, aku harus ngomong apa, aku harus gimana. Sangat idola banget, karena semua band yang menurut aku tidak ada matinya itu adalah Slank. Dan Slank itu gaya panggungnya itu masih belum dimiliki oleh orang lain. Itu yang membuat aku, itu beliau adalah legend banget. Jadi aku banyak-banyak belajar dari mereka-mereka ini. Tapi pernah gak sepanggung sama Slank? Sering dulu. Oh. Iya, masih gadis ya. Masih gadis, tapi setelah aku menjadi istri, saat ini aku jarang berjumpa lagi sama para band-band gitu. Ini lagunya apa? Dengan Slank. Pokoknya nonton nanti, udah pokoknya ini. Mas, aku tuh, pokoknya aku minta doain ya. Soalnya ini gagalnya udah 3 kali bayangin. Setiap kali mau konser, aku sakit. Setiap kali mau konser, aku sakit. Entah kenapa. Yang ketiga baru ini aku kena corona. Tapi konsernya mau besar. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Doain aku ya mas. Banyak yang mencintai aku, banyak yang mendoakan aku supaya terjadi itu semua. Amin. Amin. Mungkin sedikit dong menanggapi yang wajah kemarin, mungkin seperti apa ada yang tinggal. Ada di YouTube aku. Lihat dong, taruh di YouTube-nya. Oke, thank you. Thank you.